ke rumah saya di Jakarta dia datang, ke apartemen saya di Jakarta dia datang, ke rumah saya di Medan dia datang, dua-dua dia datang, baik-baik aja. Nah, sekarang kau baru tahu kan, Dennis, bahwa yang kau bilang rumah yang kau buat itu kan rumah saya. Di sana ada security-nya. Di sana juga ada 5 rumah saya, bukan 2. Dan saya bisa di sini juga, saya di mana-mana boleh tinggal. Nah, terus mancing-mancing biar ya ada konflik di rumah tangga saya. Nggak ada apa-apa. Kita akur-akur saja dan baik-baik saja. Ingat ya, saya ini dalam berkeluarga memutuskan sesuatu dalam rumah tangga saya yang akan saya ambil sikap itu saya bicarakan di Mekah. Di Mekah saya bicarakan. Saya dudukkan abang saya, tinggal kami berdua, anak saya, istri saya, dua-dua saya, dulu saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Insya Allah, kita akan baik-baik saja. Kalaupun ada penyelesaian di antara kami berkeluarga, itu cara kami. Tidak ada cara-cara yang kasar, tidak ada cara-cara yang merusak tatanan. Tapi kalian tanya nuraninya apa. Apa sih mau Dennis ini? Memang saya lihat fotonya, kami, saya itu punya Dr. Run and Family. Ya, di situ istri saya, anak saya, abang saya. Saya kaget tadi, kok Dennis datang ke rumah saya? Datang ke Jalan Garuda Simpang Limun, datang ke Jalan Utama, bawa-bawa emak, ngapain orang jadi lihat foto, dia sudah datang ke kantor polisi, terus tadi datang pucuk durian lagi, di situ ada foto saya, dia, artinya ras mentok dong, di situ ada foto pasang, ya udah kamu foto di situ tadi kan bagus, cuma Dennis, nanti kau menyesal adekku, terlalu banyak dasar-dasar, fakta-fakta. Bahwa kau itu bermasalah. Saya ini pemaaf. Walaupun memang saudara, maaf ya saya jelaskan ya. Memang tidak ada pembicaraan kami antara saya dengan Uya Kuya. Bahwa Uya minta dicabut. Tidak ada. Uya Kuya fair gentle. Dan saya senang cara dia bertanya, cara dia berkomunikasi walaupun ada debat dikit dengan Astrid. Tapi saya pahami dia masih koridor. Tidak terlalu tendensi walaupun ada dikit-dikit. Dan tidak juga, dia mengatakan emang saya salah apa? Tidak. Saya menganggap apa yang mereka lakukan itu, saya anggap sesuatu yang tidak baik. Saya laporkan. Tapi setelah saya pertimbangkan dengan tim dan keluarga, saya cabut. Itu saja. Perkara mereka merasa dimaafkan atau tidak oleh saya, itu biarkan mereka. Tapi saya memaafkan. Sedangkan Bang Ricky, saya berpikir tidak ada gunanya juga saya teruskan. Toh ini bicara tentang seseorang yang sudah selesai urusannya. Toh saya juga sudah buktikan juga ada surat kuasa. Jadi nggak perlu saya debat. Jadi urusan Bang Ricky, kemudian urusan Rinda Uya, dan saya terima kasih Uya sudah kirim ijazah dari saudara Edi Haryanto yang katanya sekarang ketua yayasan GPPIC. Itu sudah di tracking mereka. Tapi untuk informasi buat kalian, Yayasan Pembina Universitas Fortun yang dipimpin Pak Muhammad Iqbal Salim dan Kang Gayuda Bakti sudah melakukan gugatan ke PN Jakarta Timur tentang yayasan ini. Jadi sudah bergeser ini, bukan urusan saya lagi. Ya, cukup ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grill.